Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar di RT 30 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Parajo pada hari Sabtu 30 September 2023 turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Apsar Hasibuan dan anggota DPRD Kota Jambi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar di Masjid Madiatul Jadidah RT 30 turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Apsar Hasibuan dan anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher serta Ketua RT 40 Kenali Besar Mendra Lesmana. Tujuan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk memperingati kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua DPRD Kota Jambi melalui anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diharapkan agar dapat menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat semua. Nama saya Putra Apsar Hasibuan, kebetulan sampai saat ini saya masih Ketua DPR. Kami mohon doanya, saya Pak Adi Muslim, abang saya Bang Rudi Adiansa, semoga kami selalu diberikan umur panjang, badan sehat, semua yang hadir di sini juga seperti itu, dan apa yang dicita-citakan insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di masjid kita ini untuk bersama-sama memberkati hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam ini kita berkumpul semoga mendapat syafaat dan ridha dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, Ketua Masjid Madiatul Jadidah Bahrul Ma'ani menyampaikan bahwa agar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terus diperingati dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku ketua panitia mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Ekti, kepada Ketua DPD Kota Jambi, Bapak Putra. Sandi, CTV, melaporkan.